Hey yo, Manila Sprite. Hai, Sob Fahri di sini dan sobat di sana, meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya, sobat sekalian. Sobat sekalian, ini adalah hoodie jaket dari Aroid Indonesia. Ini kiriman dari Mas Kiki ya. Terima kasih untuk jaketnya. Nih, keren ya tulisannya Aroid Indonesia, belakangnya juga ada tuh. Sobat sekalian, ini apa sih? Nah, sobat sekalian, ini ada yang mengatakan bahwa ini Anthurium gigantea, sobat sekalian. Tapi, apakah benar itu namanya Anthurium gigantea? Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin sobat terheran-heran ketika Fahri posting Anthurium yang sebesar ini. Mungkin sobat sering melihat dengan caption Anthurium gigantea ya. Dengan caption Anthurium gigantea. Nah, sebenarnya namanya apa sih? Apa benar namanya Anthurium gigantea? Apakah ini masih spesies atau hybrid? Dan ternyata masih bisa gede lagi. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Oke, sobat sekalian, jadi ini sebenarnya namanya adalah Anthurium Manila Sprite. Namanya Anthurium Manila Sprite ya, jadi bukan Anthurium gigantea, sobat sekalian. Jadi kalau selama ini sobat melihat namanya Anthurium gigantea, itu tidak benar. Fahri waktu itu juga pertama dapetin Anthurium ini juga menggunakan nama Anthurium gigantea, tetapi Fahri cari referensinya, Fahri telisih, Fahri telusuri, ternyata yang ada spesies gigantea itu hanya Philodendron gigantea, Rapidophora gigantea. Kalau untuk Anthurium itu tidak ada yang gigantea. Jadi ini sebenarnya namanya adalah Anthurium Manila Sprite. Nah, dari namanya itu sobat pasti bisa membayangkan bahwa ini termasuk Anthurium hybrid ya, atau silangan sobat sekalian. Nah, silangan antara apa sih? Kenapa namanya Manila Sprite? Jadi kemungkinan yang menyilangkan ini adalah orang Filipina. Jadi menggunakan nama ibu kota Manila atau Manila Sprite. Jadi ini kebanggaan dari Manila. Oke, daunnya bisa gede banget dan ini udah produksi tongkol. Nah, sebenarnya dia silangan dari apa sih? Oke, jadi Manila Sprite ini sobat sekalian, dia adalah silangan dari Anthurium Luxuriant. Anthurium Luxuriant ini. Jadi dapat kerut-kerutnya dari Luxuriant ya. Dan juga Anthurium Fausto Mirandae. Nah, kebetulan Fahri Fausto Mirandae-nya masih punya yang ciblis ya, cah ciblis, jadi belum gede. Ini bisa gede banget, jadi keturunan daun yang bisa giant form, gigantic, itu didapat dari Fausto Mirandae-nya. Nah, teman Fahri ada yang punya Fausto Mirandae gede banget, itu punya Emastolani dari Bullion Orchid, videonya seperti ini. Nah, jadi Anthurium Fausto Mirandae ini termasuk Anthurium yang sangat bisa gede banget. Kemudian daunnya itu warnanya hijau tua, kemudian ada seperti tepung-tepungnya yang warna putih, jadi kayak di pelepah pisang itu. Nah, itu unik banget. Jadi, selama ini yang menggunakan nama Anthurium gigantea, diganti ya, ini namanya Manila Sprite, bukan gigantea. Ini masih bisa gede lagi, masih bisa dua kalinya ini besarnya sobat sekalian. Ini dulu Fahri pelihara sejak ya kira-kira dulu segini ya. Sejak segini. Ini segini udah bisa produksi bunga. Nah, untuk Manila Sprite ini agak susah dari bunganya, memproduksi biji agak susah karena seperti induknya untuk Luxuriant, ini untuk produksi biji itu agak susah. Jadi sobat harus tekun untuk mengawinkan atau shelvingnya. Cakep banget Manila Sprite. Itu Fahri sedia yang satu daun itu udah kelihatan karakternya untuk Manila Sprite. Nah, segini nih ya. Ini dari potongan bonggol Anthurium Manila Sprite. Nah, kalau sobat sekalian punya omah yang gedong-gedong tuh. Punya omah yang gedong, mau halamannya luas, terasnya luas,
mau dikasih yang gagah-gagah, yang nggak mursidaria, yang prestisnya tinggi, ya pakai Mendelas Pride ini. Atau kalau nggak Luxurian, atau Fausto Mirandai. Nah, Fausto Mirandai ini juga Fahri sudah wishlist lama, tapi baru keturutan punya yang cimbis-cimbis dua ya. Kalau masih kecil seperti ini, masih mirip dengan Anthurium bunga, sobat sekalian. Tapi lama-lama nanti daunnya akan gede, terus telinganya itu mekangkang gini ya. Nanti telinganya mekangkang. Oke, kemudian untuk medianya apa sih? Untuk Mendelas Pride. Jadi ini termasuk Anthurium yang nggak rewel. Meskipun ditinggal mak dan ibunya, dia nggak rewel ya. Dan medianya Fahri pakai sekam fermentasi nih sobat sekalian. Jadi sekam fermentasi yang biasa boleh, yang variegata juga boleh. Hama dan penyakit yang biasa menyerang. Hama itu biasanya ini. Ulat. Ini bolong-bolong dimakan ulat sobat sekalian. Kecolongan waktu daun muda. Daun muda kan orang seneng, apalagi ulat ya. Nah ini dimakan ulat, bolong-bolong. Kemudian juga kadang terserang kutu daun. Kutu daun itu yang menyerang di daun, nempel-nempel kayak perangko, warnanya putih-putih. Nah kutu daun kalau dibiarin nanti daunnya jadi kayak gini nih. Jadi mozaik jadi kayak gini. Ini udah telat bersihnya, jadi klorofilnya itu disedot oleh kutu daun itu sehingga warnanya jadi kayak gini, nanti rontok. Nah yang ini yang daun baru udah nggak kena, udah sembuh ya. Ini sayang banget kayak gini. Ini juga dimakan ulat. Jadi karena memang di Fahri Orchid ini suasananya, greenhouse-nya seperti hutan, sehingga banyak sekali tanaman-tanaman aroid itu yang dimakan bekicot, dimakan ulat, itu hal biasa. Karena kita menjaga daun utuh, ribuan daun utuh itu ya nggak mudah sobat sekalian. Gitu ya kak? Siap. Oke. Kemudian bagaimana cara mengatasi hama dan penyakit pada Anthurium Mendelas Pride? Untuk hama seperti kutu daun, sobat bisa secara manual membersihkannya dengan kain basah. Atau secara kimia, sobat bisa menyemprotkan insektisida khusus untuk kutu daun. Kemudian untuk penyakit karena jamur, itu ditandai dengan bercak-bercak berwarna coklat, itu sobat bisa mengatasinya dengan menyemprotkan fungisida. Nah, kemudian bagaimana sih tips supaya Anthurium Mendelas Pride sobat sekalian itu cepat besar gitu? Oke, sobat perlu tahu nih, semua itu nggak ada yang instan ya. Jadi Fahri nunggu sampai gede pun ini butuh waktu bertahun-tahun. Jadi sobat tunggu aja, sabar aja, rawat dengan baik, nanti pasti akan gede. Karena ketika tanaman yang kita rawat, kemudian dia tumbuh dengan besar, membutuhkan waktu, itu sobat akan merasa sangat puas nih sobat sekalian. Nah kalau sobat nggak sabaran nih, nah beli aja langsung yang gede ya sobat sekalian. Ya tapi konsekuensinya sobat harus merogoh kocek cukup dalam nih sobat sekalian untuk mendapatkan Anthurium Mendelas Pride. Jadi untuk Mendelas Pride ini kesimpulannya, dia suka tempat yang teduh, semakin teduh nanti daunnya akan semakin gelap. Jadi nggak full matahari ya, tetapi di bawah naungan shady area. Kemudian dia juga boros unsur hara nih karena ukuran daunnya cukup besar. Sehingga sobat perlu memberikan pupuk secara rutin, baik itu pupuk organik ataupun pakai pupuk slow release sobat sekalian. Nah Fahri jarang menggunakan pupuk kimia. Karena pupuk kimia itu efek jangka panjangnya nggak bagus sih sobat sekalian. Jadi Fahri lebih suka pupuk organik yang Fahri taburkan di media tanam. Sobat bisa pakai pupuk kandang fermentasi, pupuk slow release yang banyak beredar di pasaran nih sobat sekalian. Karena sekarang ini untuk beli peralatan tanaman, kebutuhan bercocok tanam itu sangat mudah ya. Sobat sekalian bisa beli online. Oke sobat sekalian, jadi ini Anthurium Mendelas Pride. Jadi selama ini yang pakai nama Gigantea diganti ya, bukan Gigantea tetapi Mendelas Pride. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau ada yang mau pesan silahkan langsung WhatsApp ke nomor yang Fahri sudah sematkan di kolom komentar sobat sekalian. Untuk sobat sekalian yang pecinta Anthurium, Anthurium daun hati, ini termasuk salah satu Anthurium yang recommended selain Luxurian dan juga Fausto Mirandai.
Oke sob, itu tadi tentang Manila Sprite. Manila Sprite, the gigantic Antrio Manila Sprite. Ya, sampaikan saja kritik dan saran di kolom komentar. Ya, mari tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.